Mana keadaan air di Desa Malinda, Bu, sekarang? Tengah mati, Pak. Saya ini batimba tiap pagi, susah air. Terus? Melakukan perjalanan Pak Kades. Iya. Ya. Silakan. Saya mau lanjutkan ke mata air sama tim. Mudah-mudahan mohon dukungannya Pak Kades ya semuanya. Ya. Yuk, selamat pagi. Kita sudah sampai mata air. Itu Pak Samsu lagi ngukur elevasi jalur pipa yang ke Bakun Anang ya. Ini elevasinya. Ya, ini titik keempat ini. Jadi air yang dari tadi hanya cukup sampai sini. Keren. Inilah salah satu apa namanya alam, pembentukan alam yang sangat bagus ini harus dilestarikan. Tidak ada yang tahu kemungkinan ini bisa dijadikan objek wisata, guys. Ya, bisa dijadikan objek wisata untuk pendapatan Desa Malino nih. Bagus sekali nih air terjunnya, terus sepanjang jalan tadi saya seperti ini terus. Titik ke-7 jalur pipa ke Bakpananan. Bagus, luar biasa. Jarang orang kesini. Pohon ini sangat-sangat alami ini. Ya. Sangat alami. Sumber jalur pipa ke Bakun Anang ya. Lanjut Pak Samsul ke mana? Ke Bak titik Bakun Anang. Titik pompa di sini lokasinya? Ya, alhamdulillah kita sudah dapat titik yang baik. Kita akan matok. Ini patok Bakun Anang ya. Nah, itu kita akan matok pompa ke bawah. Sebentar kita ambil ukuran berapa dari pompa ke